Selamat datang kembali di rumahnya Gepeng Seganti ya. Nah, kali ini admin akan melakukan penghitungan untuk mencari tempat yang menang menurut hari dan pasaran Jawa ya. Kebetulan hari yang akan kami hitung adalah hari Senin Pahing. Iya, Senin Pahing. Karena Senin Pahing itu adalah 13 ya. Senin 4, Pahingnya adalah 9. Oke, enggak usah berlama-lama. Langsung kita saksikan penghitungannya. 1 2 3 4 5 6 1. Kita bagi 5 ya. Dapatnya 22. Sisa 3 ya. Mulai dari pahing. Pahing, pon, wage. Nah, pada Senin pahing ini sudah ketemu ya. Maksudnya ketemu yang kalah nih. Jangan bertempat di utara atau di wage. Pokoknya jangan di utara lah. Kita lanjut lagi. Liwon, legi, pahing, pon, wage, liwon, legi, pahing, pon, wage, liwon, legi, pon, pon, wage, liwon. Nah, pada hitungan terakhir di kliwon ini artinya apa? Jika ada pemain yang dari luar atau mereka istilahnya ngeluruk, maka yang ngeluruk itu akan kalah dan yang menang akan tuan yang menang adalah tuan rumah. Sudah. Nah, menurut hitungan ini ya. Terus alternatif untuk kemenangan di barat atau di poni di barat bisa digunakan. Nah, apalagi yang main tuan rumah di barat kemungkinan besar menang. Nah, oke, cukup sekian dari admin. Terima kasih bagi yang udah nonton, jangan lupa like ya. Nah, oke.